air adalah sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Termasuk masyarakat Pusung Dhuwur, dusun terpencil yang terletak di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Daerah ini sangat hijau dan indah. Alhamdulillah, merupakan daerah mualaf baru. Namun, terselip sebuah kebahagiaan yang tertunda. Masyarakat yang mengandalkan potensi pertanian ini membutuhkan akses air yang mudah. Namun, akses air yang mereka dapati belum optimal. Mereka harus menempuh jalan terjal dan berbatu demi memperoleh air. Air tersebut juga dipakai oleh masyarakat Dusun Pusung Dhuwur untuk beribadah. Inilah sumber mata air yang nanti akan dibangun Pak di sini, yang akan menampung mata air yang akan dialirkan ke dusun-dusun Dhuwur. Jaraknya lebih dekat daripada sumber mata air sebelumnya dan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan air di dusun-dusun Dhuwur di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Bak mata air akan dibuat di sini yang nanti akan menampung mata air dan nanti akan disalurkan kepada masyarakat Dhuwur yang akan melewati sana. Jaraknya kurang lebih 1 km. Nanti namanya Pak sama saluran distribusi. Ini dibagi sekawan nanti. Para wakif yang budiman, ini adalah wilayah Dusun Pusung Dhuwur yang mana di sini banyak kekurangan sarana air bersih. Yang mana di daerah ini para mualaf ya sedang semangat-semangatnya dalam beribadah. Dan kadangkala mereka kesulitan untuk sholat, yaitu untuk berwudu. Semoga atas bantuan para wakaf yang budiman ini bisa menjadikan mereka lebih giat lagi dalam ibadah. Wakaf Anda akan mengalirkan pahala sebagaimana mengalirnya air di Pusung Dhuwur ini. Untuk itu, Anda harus ikut.